بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya Bashir, seorang soleh. Ya, bukan Basit, Bashir. Bashir, orangnya soleh, baik luar biasa dan senang ikut ta'lim. Ya, senang ikut ta'lim. Satu kali pulang dari ta'lim, ya, beliau jalan di tepian kebun, lewat dari situ. Sudah agak jauh, ya, begitu beliau menyimpan kitabnya di tangannya sambil berjalan begini. Tiba-tiba, qadarullah melihat ke sebelah kirinya, didapati satu apel yang sedang hanyut. Ya, satu buah apel, hanyut. Dan suasana sedang lapar. Ya, saya mau tanya ya, pelan-pelan. Kalau ada satu buah atau tumbuhan, ya, terlepas dari pohonnya, kemudian keluar dari arealnya, itu haknya masih hak pemilik kebun atau hak umum? Dari mana taunya? Cepat sekali jawabnya, umum gitu ya. Ayo, kalau ada buah jatuh dari tukang buah tuh, lewat dari situ. Baik, lihat kaidah utamanya ya, kaidah utamanya. Jangankan keluar areal, Anda punya pohon mangga, misal, pohon mangganya merambat ke jalan umum atau ke rumah tetangga, kalau berbuah itu hak tetangga dan hak umum. Jadi jangan marah kalau mangganya diambil tetangga, karena itu bukan hak Anda. Ya, hak orang yang kedapatan buahnya ke sana. Jadi kalau ke jalan diambil sama orang jalan, gak apa-apa. Cara hukum fikih, ya, cara hukum fikih. Ya. Atau ke rumah tetangga, tapi ini hanya berlaku bagi tumbuhan saja, jangan dikiaskan. Oh, berarti kalau hewan juga begitu Ustaz ya. Huh? Ada ayam tetangga main ke rumah kita, potong aja misalnya, itu gak bisa ya. Itu cuma untuk buah. Baik. Awas, hati-hati jangan salah menyimpulkan, ya. Salah menyimpulkan. Pelan-pelan. Ini Bashir karena tahu hukum orang fikih, diambil oleh beliau, dimakan. Masya Allah. Begitu dimakan, lihat bagaimana cara Allah ingin mempertemukan seorang soleh dengan orang yang soleh lagi dan memberikan banyak kebaikan. Begitu dimakan oleh beliau, kadar Allah hilang sebagian ingatannya. Hilang sebagian ingatannya. Bingung, loh kok saya lupa ya dengan yang tadi. Dibaca kitab, diingat, lupa lagi. Apa salah saya ini? Apa salah saya? Ya. Ingat nasihat Imam Waqi yang pernah disampaikan, ya, Masya Allah. Ya. Maaf, ingat kaidah, bukan nasihat Imam Waqi. Ingat kaidah bahwa sebagian dari ilmu itu adalah pemberian dari Allah, cahaya. Ya. Imam Waqi pernah memberikan nasihat pada Imam Asy-Syafi'i ketika mengadu, ya, jauh setelah masa setelah ini, 150 tahun setelah kejadian ini, lebih bahkan. Ya. Kata Imam Waqi, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Bashir menduga, saya telah salah makan apel orang tanpa bertanya dulu dan meminta izin pada pemiliknya. Padahal secara fikih benar. Maka diikuti aliran apel ini, aliran sungainya diikuti, sampai di satu kebun, ditemukanlah pemiliknya, rahmukallah. Qadarullah, pemilik kebunnya ada di situ. Maka orang ini tiba-tiba langsung minta maaf ya. Ya sidi, ya Tuhan mohon maaf. Ini saya makan apel Anda tanpa izin Anda. Makan apel Anda tanpa izin Anda. Saya minta maaf. Dan orang pemilik kebun pun ini orang soleh, Masya Allah. Orangnya soleh, tahu hukum, dan tahu kaidah dari Nabi. Kaidah Nabi, jika ada seorang laki-laki yang kau ridai akhlak dan agamanya, maka segera nikahkan dengan putrimu. Masya Allah. Kata orang ini, tidak begitu mudah memaafkan orang yang salah. Ada syaratnya. Ada syaratnya, Masya Allah. Mahi, apa itu? Katanya. Saya penuhi saat ini juga, Masya Allah. Kata yang punya kebun, Anda mesti nikahi dengan anak, Anda mesti nikahi putri saya. Saya maafkan Anda, syaratnya menikah dengan putri saya. Sebentar Bu ya. Kalau Bapak dalam situasi demikian, makan apel. Cari-cari, ketemu dengan pemilik kebun. Pak, saya minta maaf. Gak mudah, nikahi dulu anak saya. Bagaimana responnya? Anggap ibu gak ikut dulu lah. Gitu ya. Tidak mudah ya? Baik, orang ini bingung. Bingung. Karena tidak siap, tidak tahu kok mesti sedemikian syaratnya. Tapi perhatikan, ketika hukum manusia dipertemukan dengan hukum Allah, orang ini menyimpulkan, Bashir menyimpulkan, tidak apa-apa saya ikuti dalam dunia kemanusiaan, yang penting Allah ridha dengan saya. Daripada saya menghindar, Allah tidak memberikan ridhanya. Ini prinsip seorang muslim, jika Anda dihadapkan pada keinginan dunia dan ridha Allah, maka carilah apa yang Allah ridhai, maka Allah akan berikan seluruh hal yang Anda inginkan. Jelas sampai sini? Misal, Anda kerja, pendapatan cuma 1 juta, tapi Masya Allah, salatnya enak, baca Qur'annya nikmat, gitu ya, antara kerja dengan ibadah itu. Yang kedua, ada pilihan 10 juta, ya Allah. Salatnya susah, mau Jumat sip-sipan, baca Qur'an juga dilarang, dilihatin terus. Pilih mana? 1 juta berkah, 10 juta tidak berkah.
tidak ada pilihan ketiga. Nah, kalau Anda dihadapkan pada yang seperti itu, tidak mudah milihnya, enggak mudah. Ya, biasa duduk, jabatan bagus, tapi hartanya enggak jelas. Banyak hal-hal kong kali kong yang tidak jelas. Ah, sudah. Pilih yang lebih baik, nanti Allah berikan kebaikan di situ. Maka Bashir memutuskan, saya pilih ketentuan yang Allah telah tetapkan. Baik, saya siap menikahi. Pikir-pikir dulu, kata orang tua ini. Pikir-pikir dulu, karena anak saya itu harus Anda siap. Matanya buta, telinganya tuli, dan bisu. Mata gak bisa lihat, telinga gak bisa dengar, mulut gak bisa bicara. Masih berani gak, Pak? Ya. Nah, orang ini, karena sudah mantap dalam jiwanya, ingin ridha Allah, dia katakan, ya, saya siap menikahinya. Kapan? Kata orang tua ini, gak mau menunggu kesempatan yang lama. Kata pemilik kebun ini, malam ini juga saya nikahkan Anda dengan anak saya. Maka tibalah pada malam itu, dinikahkan akadnya. Biasanya kalau di Arab malam, dinikahkan. Ya. Selesai itu, silahkan tengok katanya calon istrimu. Tengok istrimu. Masuklah ke satu kamar, ya, ditunjukkan, diketok pintunya, ya, dan mengucapkan salam, ini adabnya. Ya. Memang paham istrinya gak bisa bicara, tapi tidak ada salahnya mengucapkan salam. Ya mungkin dijawab di hatinya. Ingat ya, di satu ruangan yang Anda tinggalkan kalau kosong, itu ada setan yang menunggui. Dan cara mengusirnya menggunakan salam. Ya. Cara mengusirnya menggunakan salam. Jadi setannya namanya Dasim. Dasim. Perempuannya Dasimah. Ya. Ada Muslim, Muslimah. Mu'min, Mu'minah. Baik. Jadi ketika Anda mengucapkan salam, Assalamualaikum, itu setan akan berkata, tidak ada tempat bagi kita untuk bernaung di sini. Tapi kalau Anda tidak mengucapkan Assalamualaikum, dia akan berkata, kita punya tempat bernaung di sini. Hati-hati. Ya, sekarang kan rumah sedang ditinggalkan, kamar ditinggalkan. Biasakan. Masuk rumah, Assalamualaikum. Walaupun tidak ada orang, yang tidak ada masalah. Ya. Tidak dijawab, Alhamdulillah, dijawab pun syukur. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tidak apa-apa. Ya, Insya Allah. Baik. Nah ini dia masuk, diketok pintu, dia ucapkan Assalamualaikum. Allah, tiba-tiba dari dalam ada jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan bisu bisa jawab. Bashir mengira salah kamar, balik lagi ke mertuanya. Baik ya. Kok di dalam ada yang jawab katanya? Bukan itu mungkin kamarnya ya. Kata bapaknya, itu kamarnya, masuk aja sana katanya. Tidak akan tertukar, masuk saja. Masya Allah, semakin penasaran. Begitu dibuka pintunya, ketika masuk, perhatikan ada gerakan dari istrinya. Duhai suamiku, duduk di sini. Silakan. Duduk di sini. Ah, bisa bicara katanya. Baik. Kemudian kan menunjuk di sini, melihat ya ke pintu, duduk di sini, berarti bisa lihat. Kalau dia bisa jawab plus bisa dengar kan? Bisa dengar, bisa jawab, bisa lihat. Semakin aneh orang ini. Allah. Apa yang terjadi katanya? Begitu dibuka hijabnya, Masya Allah, ternyata itu paling perempuan paling cantik di desanya. Yang sangat diperbutkan oleh banyak orang. Tidak diberikan pada ayahnya, menunggu orang soleh datang. Seorang yang soleha dipertemukan dengan orang soleh. Dibawa, diarahkan. Ya, dan dibuat skenario yang luar biasa untuk memberikan kenikmatan yang sangat besar. Ridha Allah dipilih, diberikan kenikmatan. Bertanya Bashir, ayahmu berkata, kamu itu buta, tuli, dan bisu. Saya khawatir keliru katanya. Ya. Kata perempuan ini, ayahku benar, dia tidak berdusta. Saya memang buta karena dirawat oleh ayah untuk tidak pernah melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Maka pandangan saya buta pada segala yang diharamkan oleh Allah. Tidak pernah melihat aurat yang terbuka, macam-macam. Masya Allah, dijaga oleh bapaknya. Ini orang tua luar biasa, Bu. Sampai dewasanya dijaga supaya memandang yang baik-baik. Saya memang tuli karena memang dijaga oleh orang tua, jangan pernah mendengar sesuatu yang diharamkan. Dan saya bisu karena dijaga untuk tidak pernah mengucapkan hal yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Dijaga. Maka Masya Allah, menikahlah dua orang ini. Perhatikan. Seorang yang belum pernah menikah. Kemudian orang yang soleh, dekat dengan Allah. Diberikan ujian, dibuat lupa. Nyari, dikasih pilihan yang sulit. Tapi diikuti hukum Allah. Allah berikan bukan cuma apelnya. Kebunnya, pemilik apelnya. Plus anak yang punya apelnya. Masya Allah. Seluruhnya Allah berikan. Ya. Tapi jangan jadikan alasan pulang dari sini Anda cari apel. Tidak ada hubungannya. Ya. Gak ada hubungannya. Nah, dari pernikahan inilah kemudian lahir seorang anak diberi nama Nu'man. Dikenal dengan Nu'man bin Bashir. Kelak dewasa akan dikenal dengan Abu Hanifah. 40 tahun anak ini setelah tubuh dewasa, selama 40 tahun tidak pernah batal wudhunya antara Isya dengan Subuh. Abu Hanifah. Tidak pernah batal wudhunya. Selama 40 tahun. Ya. Karena itu, semoga Allah sekiranya memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita semuanya. Dan kalau bukan kita, mungkin anak-anaknya atau cucunya yang memunculkan orang-orang soleh baru di masa yang akan datang.